Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kali ini kita akan mengaplikasikan mikorija. Bahan-bahan yang akan kita gunakan mikorija, tanah, kompos, kemudian bibit cabai. Sebetulnya kalau diaplikasi di lahan tidak usah seperti ini, guys. Ya, kita cukup di lahan, kita taju, kasih mikorija, terus kemudian kita tanam cabainya saja. Tapi ini saat ini kita akan bikin di olivex. Oke, mula-mula kita akan masukkan tanah. Pas gini, lebih enak. Tanah dulu. Kita masuk.
masukkan tanah sepertiga, kemudian kita masukkan kompos. Ini kompos dari kotoran puyuh. Kompos. Kemudian biar kelihatan. Kemudian kita kasih mikroya sedikit saja, segini sudah cukup. Ini fungsinya untuk merangsang pertumbuhan akar. Kemudian kita masukkan tanah. Oke. Lalu kita tanam. Ini cabenya udah agak besar. Tapi enggak apa-apa. Oke, kita urut kembali sampai penuh. Nanti saat akar itu menyentuh jamur mikorhiza akan terjadi simbiosis dan akhirnya akar itu akan menjadi banyak akar serabut. Nah, itu secara otomatis cabe akan menjadi sehat karena akarnya banyak. Bukan hanya cabe, semua tanaman yang memakai akar kalau kena jamur mikorhiza ini pastinya akan banyak akarnya. Begitu saja pertemuan kita sore ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.